Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Menurut saya sih, ceritanya ngeri ya. Terjebak jaran goyang, tumbal gunung kawi. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ahmad mematuh diri di depan cermin, merapikan kemeja putihnya, rambutnya disisir klimis. Ia semprotkan minyak wangi ke seluruh badannya, senyumnya mengembang. Ia jilat jari telunjuknya, lalu dioleskan pada kedua alis yang tebal. Malam itu adalah malam yang sangat istimewa bagi Ahmad, karena ia akan menyatakan cinta pada Mila. 3 tahun sudah ia memendam rasa pada Mila. 3 tahun sudah ia membayangkan bisa hidup bahagia dengan Mila. Dan 3 tahun sudah Mila selalu menolak kalau diajak jalan berdua. Tapi entah setan apa yang merasuki Mila, malam itu wanita itu mau diajak makan malam bersama Ahmad. Kantor kurir adalah awal pertemuan Ahmad dengan Mila. Saat itu Ahmad bekerja sebagai staf counter, sedangkan Mila jauh lebih tinggi jabatannya dari Ahmad. Mila bekerja sebagai operator manager, yang kebetulan menjadi atasan Ahmad. Sikap Mila yang selalu baik pada siapapun membuat Ahmad jatuh cinta setengah mati padanya. Awal pertama Ahmad berhasil mendekati Mila sangat konyol. Ia sengaja mengempeskan ban mobil Mila agar Ahmad bisa memberikan tumpangan padanya. Padahal ya, si Ahmad ini sebagai staf biasa hanya membawa motor bebek yang kalau digas suara mesinnya seperti bebek yang batuk-batuk. Maklumlah, motor tua. Siasat Ahmad tidak berhasil begitu saja. Saat pertama ban mobil Mila kempes, ia menolak tumpangan dari Ahmad. Ia lebih memilih naik ojek online. Tapi perjuangan tidak berakhir di situ. Besoknya, dan besoknya lagi, sampai seminggu berturut-turut, Ahmad rajin mengempeskan ban mobil Mila, sampai akhirnya Mila mau naik tumpangan Ahmad. "Mbak Mila," Ahmad membuka obrolan sambil fokus mengendarai motornya. "Iya, Mat." Mila sibuk dengan smartphone-nya. "Boleh nggak aku panggil Mila saja?" Mila mengerutkan keningnya, lalu kembali ke layar smartphone-nya. "Boleh, boleh," jawab Mila singkat. "Boleh juga enggak aku follow sosial media kamu?" Mila mematikan layar smartphone-nya dan memandangi Ahmad dari belakang. Keningnya berkerut. Dalam hatinya, ia bergumam. "Ini orang kenapa sih?" "Boleh, tapi fokus saja dulu. Bawa motornya, nanti kalau nabrak, kita enggak jadi saling follow di sosial media loh." Semakin berbunga-bunga saja hati Ahmad. "Siap, Mila." Tapi tiba-tiba ia malah memberhentikan laju motornya, mengeluarkan smartphone-nya yang layarnya sudah retak seperti habis dibawa perang dunia dua. Mila heran kenapa Ahmad berhenti. Ia mulai curiga kalau Ahmad akan merampoknya. Wah, atau jangan-jangan dia akan jadi korban pelecehan seksual. "Kenapa berhenti?" "Sebentar, Mil." Ahmad membuka sosial media miliknya. "Sudah aku follow ya?" "Ya ampun, Mat, kan bisa nanti kali." Serga Mila kesal. "Untuk urusan rasa gak bisa dinanti-nanti, Mil." Mila semakin heran dengan kelakuan si Ahmad. Kini ia bergumam lagi dalam hatinya. "Kampret banget nih orang. Aduh, kalau tahu begini mendingan aku jalan kaki." Iya, udah aku follow ya." Mila menyodorkan smartphone-nya. Jelas smartphone mewah yang harganya di atas puluhan juta. Dari situlah awal kedekatan Ahmad dan Mila. Sebenarnya Mila tidak mendekat, tapi Ahmad yang ngotot mengejar-ngejar Mila. Sekali dua kali Mila balas chat dari Ahmad, tapi semakin lama chat Ahmad hanya centang biru. Bahkan pernah hanya centang satu, tahunya dia diblokir oleh Mila. Ya wajar saja dia diblokir. Pendekatan Ahmad benar-benar seperti serangan Nazi kepada tentara Prancis tanpa ampun.
Jam 2 pagi, di mana orang-orang sedang enak tidur, si Ahmad malah video call si Mila. Soal bunga, Ahmad nomor 1. Meja kerja Mila sudah macam toko bunga saja. Setiap hari Ahmad membeli bunga untuk Mila. Tindakan Ahmad tidak dapat dilarang oleh siapapun, termasuk yang punya mejanya. Mila sudah berkali-kali melarang lelaki itu agar berhenti membelikannya bunga. Tapi si Ahmad ini memang bebal. Cinta sudah membutakannya. Ia ingin menjadi lelaki yang romantis. Namun yang ada malah Mila tambah jijik padanya. Bukan hanya di kantor saja, Mila juga diteror di rumahnya. Sudah tidak terhitung berapa jumlah boneka dan bunga yang ia buang setiap harinya. Bahkan kalau malam minggu, si Ahmad ini sengaja apel ke rumah Mila. Tidak tahu malu, tapi memang jatuh cinta bisa memusnahkan rasa malu. Setiap hari, Ahmad mengajak Mila jalan bareng dan selalu ditolak. Makanya, malam ini adalah malam yang paling bahagia buat Ahmad. Karena akhirnya Mila mau diajak jalan bareng. Selesai mematuh diri, ia mengunci pintu kamar kosnya. Kemudian menyalakan mesin motor butut miliknya. Seketika asap kental keluar dari knalpot motornya, seperti seorang kakek yang terbatuk-batuk. Motor itu berjalan perlahan, meninggalkan asap yang memenuhi jalanan. Di restoran, Mila sudah lebih dulu datang. Ia duduk sambil memainkan smartphone, ditemani segelas jus mangga. Mila memang sosok wanita yang cantik dan sedap dipandang. Tubuhnya langsing, rambutnya tergerai, indah sebahu. Wajahnya oval, matanya sipit. Ada lesung pipi di sebelah kanan, kulitnya putih, dan tubuhnya selalu harum parfum mahal. Selang beberapa saat, Ahmad datang sambil melambaikan tangan. Mila, dari pintu masuk restoran, ia memanggil nama Mila dengan sangat keras, sehingga membuat para pengunjung melirik kepadanya. Mila menggelengkan kepala, semakin kesal saja dia. Maaf, aku telat. Kamu udah nunggu lama? Lumayan, jawab Mila singkat dan ketus. Seorang pelayan mendekati mereka sambil membawa buku menu. Ada yang dapat saya bantu, Pak? Tanya pelayan itu. Ahmad meraih buku menu dan langsung memesan sebuah steak dan jus lemon. Kamu mau pesan apa, Mil? Enggak, kamu aja, Mat. Aku udah. Setelah pelayan itu pergi, Mila mulai membuka obrolan. Jadi gini, Mat, aku mau nikah, jadi please jangan gangguin aku lagi ya. Ibarat kota Berlin yang dibom habis-habisan oleh tentara Uni Soviet. Hati Ahmad hancur berantakan. Ahmad terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa. Kedua matanya terbuka, tapi tatapannya mati. Dadanya sesak seperti baru saja ada duri yang ditelannya. Please banget ya, Mat. Aku hargai perjuangan kamu selama ini. Tapi kali ini aku minta kamu berhenti. Masih banyak wanita yang lebih baik dari aku. Dan aku yakin kamu orang baik, akan mendapatkan wanita baik juga. Aku cinta kamu, Mil. Aku tahu, tapi aku gak bisa. Jadi mulai detik ini, jangan pernah ganggu aku lagi. Mila pamit begitu saja dari hadapan Ahmad yang tertunduk lesu. Sebuah steak dihidangkan di atas meja. Ahmad tidak memakannya. Selang beberapa menit setelah Mila pergi, Ahmad bangun dan berjalan ke kasir. Makanannya masih utuh. Berapa, Mbak? Semuanya jadi 700 ribu, Mas. Ahmad tertunduk lagi. Uangnya tidak cukup. Aku ada uang 300 ribu. Boleh nggak aku ninggalin KTP dulu? Nanti besok aku bayar. Kasir itu memanggil atasannya dan menjelaskan permasalahan Ahmad. Iya, Pak. Tinggalin aja KTP-nya, kata seorang lelaki sambil tersenyum ramah. Di jalan pulang, Ahmad melamun. Ia masih tidak menyangka kalau Mila akan secepat ini menikah. Ia bahkan tidak pernah tahu kalau Mila punya pacar. Motor bututnya melaju dengan kecepatan normal. Tapi tiba-tiba saja seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Sontak saja Ahmad terkejut dan membanting motornya ke arah kanan, lalu tercebur ke dalam sungai yang hitam, bau dan kotor. Dengan panik Ahmad berenang di tepian, kemudian duduk di pinggir sungai yang bau itu. Ia mendongak ke langit sambil menangis, nasibnya sudah jatuh tertimpa tangga. Ahmad kehilangan pekerjaannya,
Ia dipecat lantaran tidak masuk kerja selama seminggu berturut-turut tanpa kabar. Ia mengurung diri di dalam kamar kosnya. Badannya semakin kurus. Garis tulang rusuknya terlihat jelas. Setiap malam ia begadang dan menangis sendiri di kamar mandi. Kamarnya berantakan, foto-foto Mila masih menempel pada dinding kamarnya. Spray kasur bergambarkan wajah Mila sudah tidak ia cuci selama seminggu, hingga menimbulkan bau apek yang menjijikan. Sarung bantal yang juga bergambar wajah Mila sudah penuh dengan garis-garis bekas ilernya. Kamarnya pengap, bau, dan remang. Bukan satu atau dua kali, Ahmad mencoba untuk bunuh diri. Tapi nyalinya belum sanggup melakukan itu. Selalu gagal dan selalu takut. Ia teringat hal-hal indah selama berjuang mendekati Mila. Ia juga teringat wajah cantiknya Mila. Kemudian ia menangis lagi. Ahmad duduk di tepi tempat tidurnya. Ia hanya mengenakan celana kolor. Badannya tidak terurus, kukunya hitam, rambutnya acak-acakan, bau keringat. Entah sudah berapa hari dia tidak mandi. Tiba-tiba handphonenya berbunyi, sebuah telepon dari Tatang, sahabatnya. "Boy, masih galau kamu?" "Iya, Tang." "Ya elah, udah sih, cari yang lain, masih banyak, Mat." "Gak tahu nih, perasaan aku ke dia dalam banget." "Kamu mendingan pulang dulu, kita cari solusinya," saran Tatang. "Aku mau mati aja, Tang." "Kalau kamu mati, terus kamu gentayangan di rumah si Mila. Tiap hari kamu bakal lihat kemesraan Mila sama suaminya. Terus galau lagi. Kamu mau jadi setan galau? Udah jadi setan, mana bisa bunuh diri lagi coba? Pasti kamu bakal kesiksa, bro." "Iya juga sih," timpal Ahmad dengan lesu. "Mendingan kamu balik dulu aja. Udah lama juga kamu gak pulang kampung." "Iya deh, besok aku balik. Lagian, aku udah gak punya kerjaan lagi di Jakarta." "Kamu resign?" "Dipecat, Tang." "Kenapa?" "Aku bolos 2 minggu. "Ya elah, piku banget sih kamu. Pasti gara-gara galau kamu ini nih." "Iya." Besoknya Ahmad berkemas. Mungkin saja ia tidak akan pernah datang lagi ke Jakarta. Ahmad harus menempuh perjalanan 5 jam menuju kampung halamannya. Secara tidak sengaja di dalam bus, ia bersebelahan dengan seorang lelaki parubaya yang mengenakan jaket hitam. Ia berdehem lalu berbasa-basi kepada Ahmad. "Kamu kelihatannya sedang sedih sekali, Nak." Tiba-tiba lelaki itu membuka obrolan. Ahmad menoleh sesaat. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. "Biasanya kalau anak muda sepertimu sedih kayak gini, ya pasti urusan cinta." Ahmad tetap terdiam. "Memang Mila itu wanita yang cantik," lanjut lelaki parubaya itu di sampingnya. Ahmad seketika terkejut bukan kepalang. Dari mana lelaki itu tahu tentang Mila? "Bapak tahu Mila dari mana?" Bus yang mereka tumpangi melintasi jalan rusak sehingga bergoyang-goyang. Ahmad berpegangan ke kursi di depannya sambil terus menatap lelaki misterius di sampingnya. "Begini, apa punya pelet situ? Dan kalau kamu mau, silakan datang ke kampung Situ Gede. Apa tinggal di sana?" Ahmad mengerutkan keningnya. "Panggil saja aku Abah Kuir." Abah Kuir memberhentikan laju bus. Ia sudah tiba di tujuannya. "Aku turun di sini." "Apa belum jawab? Dari mana Abah tahu tentang Mila?" "Bukan hanya sekedar tahu, tapi aku bisa membuatnya jatuh cinta kepadamu, Ahmad." Belum terjawab satu pertanyaan, kini Ahmad semakin dibuat kebingungan. Dari mana Abah Kuwir tahu kalau namanya adalah Ahmad? Singkat cerita, sampailah Ahmad di kampung halamannya. "Jadi gitu, Tang." Ahmad menceritakan pertemuannya dengan Abah Kuwir. "Sakti sekali Abah Kuwir itu." Tatang berdecak kagum. "Apa aku datangin dia saja ya?" "Coba saja, siapa tahu ada solusinya." Tatang mencomot pisang goreng dan memakannya. Pagi ini Ahmad berkunjung ke rumah Tatang. Mereka duduk di atas bangku rotan di beranda rumah Tatang. "Antar aku ya." "Kapan?" "Besok." "Kalau Abah Kuwir ngasih kamu ilmu pelet, emang kamu mau?" tanya Tatang. Ahmad bergeming. "Apa boleh buat, aku masih cinta sama Mila." Ahmad meraih gelas air dan meminumnya. "Pokoknya Mila harus jadi milik aku." Keesokan harinya berangkatlah mereka berdua ke kampung Situ Gede menggunakan mobil milik Tatang.
Di perjalanan mereka sempat nyasar lantaran sulit menemukan lokasi kampung Situ Gede. Beberapa kali mereka menanyakan keberadaan kampung itu kepada orang-orang di pinggir jalan. Setiap orang yang ditanya, mereka hanya dikasih tahu agar tetap jalan lurus saja ke arah barat. Tidak terasa malam pun jatuh. Mereka berdua akhirnya tiba di kampung Situ Gede. Kampungnya sepi. Tidak ada lalu lalang orang di jalan. Lampu-lampu rumah warga menyala, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa Ahmad temui di beranda rumah mereka. Mobil yang mereka kendarai melintasi jalan berlubang. Cahaya lampu mobilnya berayun-ayun. Senyum Ahmad mengembang saat melihat seorang lelaki melintas di hadapan mobil. Segera Tatang menginjak rem. "Pak, maaf, mau tanya rumahnya Abah Kuir di mana ya?" "Oh, Abah Kuir, itu di sana," kata lelaki kurus itu. Ia mengenakan kaos putih dengan sarung yang diselempangkan. "Oke, terima kasih banyak, Pak," kata Ahmad. Mereka melihat sebuah rumah panggung yang disinari lampu 5 watt. Seekor anjing yang sedang tertidur pulas di kolong rumah terbangun mendengar kedatangan mereka. Seketika anjing itu menggonggong lantaran bertemu dengan orang asing. Ahmad dan Tatang keluar dari mobil. Mereka kemudian berjalan kaki menuju rumah Abah Kuir. "Permisi, Bah," Ahmad mengetuk pintu. Tanpa diduga-duga, yang membukakan pintu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju kebaya. Rambutnya dikonde, tubuhnya gemulai. Wajahnya cantik, oriental, seperti wajah wanita Korea. "Mohon maaf, malam-malam mengganggu. Kami mau tanya, apakah ini rumahnya Abah?" Tatang berpikir, mengingat-ingat nama orang sakti itu. "Kuir, Mbak, Abah Kuir," potong Ahmad. "Oh, Abah, sebentar ya," kata wanita cantik itu. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu tidak ada daun pintunya, hanya ditutupi sebuah kain putih. Sesaat kemudian Abah Kuir muncul dari dalam kamar. Ia melayangkan senyum pada Ahmad dan Tatang. "Walah, kamu yang dibus ya," Abah Kuir menyuruh mereka untuk masuk. Penampilan Abah Kuir sangat sederhana. Ia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan kain sarung yang ujungnya melinting saking usangnya. Ruang tamu Abah Kuir kosong melompong, tidak ada perabotan apapun. Ahmad hanya melihat sebuah golok yang berukuran sekitar 1 meter dibungkus dengan kain putih terpajang pada dinding bilik. Abah Kuir menggelar tikar pandan, kemudian menyuguhkan seteguk air putih. "Jadi maksud kedatangan saya ke sini?" Ahmad langsung ke topik pembicaraan. "Abah tahu," laki-laki Abah Kuir memotongnya. Ahmad kembali terkejut. "Teman kamu bisa tunggu di luar dulu saja," pinta Abah Kuir. Tatang kemudian bangkit dan berjalan keluar. Sebelum beranjak, ia sempat berbisik-bisik kepada Ahmad. "Semangat, bro," bisiknya. Abah Kuir lalu membuka tirai pintunya. Ahmad melihat isi kamar Abah Kuir. Hanya ada sebuah meja kecil dengan tumpukan kembang 7 warna di atasnya. Abah Kuir duduk sila. Ia bergumam membaca mantra-mantra pemanggil jin. Sesaat kemudian ia keluar dari kamarnya, menyerahkan secari kertas dan sebotol kecil air putih. "Ini ajian jaran goyang. Kau harus bertapa di air terjun Panggelangan selama 4 hari tanpa makan dan minum. Selama bertapa, akan banyak jin yang mengganggumu. Kalau kau berhasil, maka Mila akan jatuh cinta padamu. Tapi kalau kau gagal, kau akan jadi orang gila selamanya." Ahmad tertunduk, antara mau dan tidak mau, namun cinta sudah membutakannya. "Nanti kalau bertapamu berhasil, akan ada jin yang memberitahu harus diapakan sebotol air ini." "Baik, Bah, saya terima ajian ini." "Selama bertapa, bacalah mantra jaran goyang ini." Abah Kair menunjukkan secari kertas. Terbata-bata Ahmad membacanya. Akhirnya Ahmad menerima ajian jaran goyang itu. Setelah ia setuju, Ahmad langsung pamit. "Aku dikasih pelet jaran goyang," kata Ahmad di dalam mobil. "Wih, mantap. Oh iya, kamu lihat gak sih cewek cantik di rumah Abah Kuir yang ngebukain kita pintu?" Ahmad mengerutkan dahinya. "Iya anjir, kemana cewek itu ya? Tadi pas tirai pintunya dibuka, aku gak lihat siapa-siapa di kamar Abah Kuir,"
Padahal jelas-jelas kita lihat cewek itu masuk ke dalam kamar. Serius kamu, Mat? Iya. Anjir, merinding aku. Tata mengusap pundaknya. Air terjun Panggelangan adalah sebuah tempat yang dianjurkan Abah Kuir untuk Ahmad bertapa ilmu jaran koyang. Lokasi air terjun Panggelangan sangat jauh terisolasi dari jangkauan manusia. Sebenarnya dari segi wilayah, air terjun Panggelangan masih bagian dari kampung Situ Gede. Namun karena jaraknya yang jauh, membuat warga kampung tidak mau mengunjungi air terjun itu. Terlebih banyak mitos yang beredar kalau air terjun Panggelangan sangat angker. Di sana ada kerajaan jin, buaya putih, harimau besar, dan ular berkepala manusia. Setelah mendapat informasi dari warga kampung Situ Gede, Ahmad minta diantar Tatang menuju air terjun Panggelangan. Tapi Tatang hanya sanggup mengantarkan sampai sungai Ciliman karena jaraknya yang sangat jauh. Sudah beberapa kali Tatang membujuk temannya itu agar membatalkan niatnya untuk bertapa di air terjun. Karena hal itu sangat berbahaya, namun Ahmad tetap bersikeras untuk bertapa demi Mila. Aku cuma bisa nganterin kamu sampai sini, Mat. Tatang menyentuh pundak Ahmad. Gak apa-apa, Tang. Thanks banget ya udah mau nemenin aku. Kamu udah bawa 10 powerbank kan? Tanya Tatang. Udah. Ingat ya, kalau ada apa-apa kamu langsung telepon aku. Nanti aku bawa orang buat bantu kamu. Siap, Tang. Mereka berpisah. Ahmad menggendong tas ransel yang berisi jas hujan, pisau, powerbank, beberapa pasang pakaian, dan senter. Ahmad menyusuri sungai Ciliman yang airnya jernih. Sejauh mata memandang, di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah dan saung-saung milik petani. Sepatu yang ia gunakan penuh oleh bercak lumpur karena medan yang ia tempuh becek. Kata warga, Ahmad harus menyusuri sungai Ciliman sampai ke hulu. Dan satu lagi, kata warga kampung, kalau di perjalanan ada yang memanggil atau mengikuti dari belakang, jangan pernah nengok. Kalau Ahmad nengok, dia bisa mati. Sudah banyak cerita yang beredar kalau sungai Ciliman itu banyak setannya. Hari semakin sore, kabut yang berasal dari perbukitan mulai menyelimuti jalan setapak yang Ahmad lintasi. Aliran sungai terlihat membentang sangat panjang di hadapan Ahmad. Ia berhenti merogoh senter dari tas hitamnya. Beberapa kali Ahmad membenturkan senter ke telapak tangannya karena tidak mau menyala. Setelah dibenturkan beberapa kali, akhirnya senter itu menyala. Ahmad kembali melanjutkan perjalanan. Langit semakin menguning, kabut semakin tebal, angin berembus tipis tapi dingin sekali. Ahmad, tiba-tiba dari belakangnya ia mendengar suara Mila memanggil namanya. Ahmad terhenti. Ia ingat kata warga kampung Situ Gede, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang memanggil. Sebab itu pasti setan. Ahmad, mau kemana? Jelas itu suara Mila. Ahmad, main yuk. Ajak suara yang menyerupai Mila, sambil terus mengikuti dari belakang. Namun ia tetap tidak menoleh dan malah mempercepat langkahnya. Perjalanan masih jauh, sangat jauh. Ahmad terus diikuti sosok yang menyerupai Mila. Dan tepat di atas kepala Ahmad, melayang sosok kuntilanak. Mengikutinya, Ahmad tahu itu, tapi pandangannya tetap lurus ke depan. Ia tidak mau mati di sini. Godaan setan tidak sampai di situ. Ada hal yang lebih aneh lagi di hadapan Ahmad. Ia melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang berdiri menghadap sungai. Sosok itu mengenakan baju yang sama persis dengan yang digunakan Ahmad. Seketika Ahmad tertunduk saat melewati sosok itu. Suara jangkrik bersautan dengan suara katak. Ahmad mempercepat langkahnya. Ia melirik jam tangan. Sudah jam 11 malam. Langkahnya tidak boleh berhenti karena sosok wanita yang menyerupai Mila terus mengikutinya dari belakang. Ia bahkan dapat mendengar dengan jelas gemericik langkah kaki menginjak tanah becek. Tidak sekalipun Ahmad menoleh ke belakang, pandangannya tetap lurus ke depan. Sudah tidak ada persawahan. Sejauh mata memandang, hanya hamparan rumput ilalang yang rimbun dan lebat. Tidak ada lagi jalan setapak. Kedua kakinya menerjang-nerjang rumput liar.
Ia terus mengikuti sungai agar sampai ke hulu. Dari kejauhan ia mendengar suara gemuruh air terjun. Segera Ahmad berlari kecil menghampiri air terjun itu. Ia mendongak memperhatikan air terjun yang menjulang tinggi. Jaya senter disorotkan pada air terjun itu. Gemuruh airnya terdengar sangat deras. Baju Ahmad basah kuyup terkena cipratan air terjun. Di atas sebuah batu Ahmad duduk sila. Mantra jaran goyang yang diberikan Abah Kuwir sudah ia hafal di luar kepala. Kedua tangannya bersedekap di perut. Kepalanya mendongak ke atas air terjun. Bibirnya merapalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah Milah. Sepanjang hari, sepanjang malam, Ahmad bertapa tanpa minum dan makan di bawah air terjun itu. Ia digoda oleh setan penghuni air terjun. Terkadang selama bertapa, ada yang meniup kupingnya. Ada yang memanggil namanya. Suara itu mirip Tatang dan kadang ada yang juga mirip dengan Mila. Tapi Ahmad tahan dari godaan itu. Ia tetap fokus merapalkan mantra sambil membayangkan wajah pujaannya. Hingga tepat di hari terakhir Ahmad bertapa, ia membuka matanya. Seorang wanita berparas amat cantik mengenakan pakaian adat Bali muncul dari balik air terjun. "Ulanglah, tapamu ku terima," kata wanita itu sambil tersenyum. "Apa yang harus aku lakukan, Nyai?" Tubuh Ahmad semakin kurus setelah bertapa selama 4 hari tanpa makan dan minum. Badannya lemas, kedua matanya sayu, suaranya serak. "Taburkan air yang diberikan Abah Kuwir di belakang rumah Mila. Lalu baca mantra jaran goyang, tiupkan ke rumahnya." Ahmad tertunduk, ia memperlihatkan rasa hormat yang amat tinggi pada sosok gaib di hadapannya. "Baik, terima kasih, Nyai." Kemudian wanita itu menghilang kembali. Pertapaannya sudah selesai, sekarang Ahmad sangat lapar dan haus. Bergegas ia lompat dari atas batu, menceburkan diri ke dalam air. Ia minum air itu sepuasnya. Saat menyelam, ia melihat sekelompok ikan emas yang sedang berenang santai di dekat bebatuan. Dengan mudah saja Ahmad dapat menangkap ikan itu, lalu memakannya mentah-mentah. Malam itu Mila duduk di tepi tempat tidurnya. Ia sedang memilih-milih gaun untuk pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi. Buku katalog gaun pernikahan itu diamati, lembar demi lembar. Sesekali bibirnya yang tipis tersenyum, kagum melihat gaun yang mewah dan indah. Beberapa saat kemudian smartphone-nya berbunyi. Ternyata dari Agus, calon suaminya. "Iya sayang," sapa Mila. "Gimana, udah ketemu gaun yang kamu suka?" "Belum, aku bingung milihnya, semuanya bagus banget." "Kamu emang sukanya warna apa?" Mila kembali membuka lembaran katalog gaun. "Biru sih," jawab Mila. "Itu bagus juga, cocok sama kamu." Saat Mila sedang membuka lembaran katalog, sontak saja punggungnya seperti ada yang menendang dari belakang. Tubuhnya terpental ke lantai, ia tidak bisa berteriak saking sesaknya. Hantaman dari punggungnya sangat terasa sampai ke dada. Ia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ingin ia berteriak meminta tolong, tapi lidahnya keluh. Tidak sepatah kata pun dapat diucapkan. Sementara itu di belakang rumah Mila, Ahmad sudah menaburkan air pemberian Abah Kuwir. Bibirnya bergetar melafalkan mantra. Ahmad meniupkan ke arah rumah Mila. Seketika Mila berteriak kesakitan. Matanya melotot ke atas. Kedua tangannya memegangi leher, seolah sedang tercekik sesuatu. Kakinya bergerak-gerak, tidak karuan. Suara Agus di handphone terdengar panik memanggil-manggil Mila. Saat kedua orang tuanya menghampiri Mila, dengan panik, wanita cantik itu sudah pingsan. Tubuhnya lunglai seperti habis disiksa. Semenjak kejadian aneh beberapa hari lalu, sikap Mila berubah. Ia menjadi sangat pendiam, sering melamun sendiri, dan jarang mau makan. Kedua orang tuanya sudah membawa Mila ke dokter, tapi setelah diperiksa, Mila dalam keadaan baik-baik saja. Dokter hanya memberikannya vitamin penambah nafsu makan. Kepada ibunya Mila, Mila bercerita kalau ia pernah bermimpi didatangi perempuan cantik berpakaian adat Bali. Mila dibawa oleh perempuan itu ke sebuah air terjun yang sangat tinggi. Kemudian disuguhkan
berbagai macam makanan enak. Wanita itu sangat ramah dan murah senyum. Bukan hanya sekali mimpi itu datang dalam tidur Mila. Sudah 3 kali Mila bermimpi hal yang sama. Setiap menjelang maghrib, tubuh Mila mendadak panas dingin. Wajahnya pucat, keringat bercucuran dari tubuhnya. Setiap tidur, ia juga sering mengigau. Pernah suatu ketika ibunya mendengar Mila mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad. Bila sudah seperti itu, Satirah, ibunya Mila, pasti membangunkan anaknya. Sekitar jam 2 pagi, Satirah terbangun karena mendengar suara Mila sedang bernyanyi. Ia membangunkan suaminya. Sayangnya lelaki itu susah sekali dibangunkan. Beranjaklah Satirah dari tempat tidurnya dan berjalan menuju kamar Mila. Pintu kamar Mila tidak dikunci, bahkan terbuka sedikit sehingga Satirah bisa mengintip dari celah pintu. Satirah melihat Mila sedang duduk menghadap ke jendela, juga ada seorang wanita. Berpakaian adat Bali sedang menyisiri rambut Mila. Satirah terkejut melihatnya, dia menutup mulut dengan telapak tangan. Kemudian berlari kembali ke kamarnya untuk membangunkan suaminya. "Pah, pah, bangun pah." Ia mengguncangkan tubuh suaminya, masih dalam keadaan mengantuk. Parman, suami Satirah, bangun sambil memicingkan mata. "Ada apa sih, Mah? Ada orang asing di kamar Mila." "Hah? Jangan-jangan maling?" Parman terkejut mendengar perkataan istrinya. "Gak tahu, Pak, tapi ini perempuan pakai kebaya. Lagi nyisirin rambut anak kita." Perlahan mereka berdua menuju kamar Mila. Tapi saat mereka cek pintu kamar Mila terkunci. Tidak ada lagi suara Mila bernyanyi. Karena penasaran, Parman mengetuk pintu kamar anaknya. "Mila, Nak," panggil Parman. "Iya, Pak," jawabnya dari dalam kamar. Suaranya parau, terdengar seperti masih mengantuk. Pintu kamar dibuka perlahan. Muncullah Mila dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan seperti baru bangun tidur. Parman dan Satirah masuk ke dalam kamar. Memeriksa seluruh ruangan termasuk kolong ranjang dan lemari pakaian. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Mila. "Tadi mamamu ngeliat ada perempuan asing di kamarmu," jelas Parman. "Iya, Nak, tadi ada perempuan lagi nyisirin rambut kamu." "Gak ada kok, Mah. Mila dari tadi tidur." "Kamu salah lihat kali, Mah." "Ya sudah, tidur lagi aja, Nak," kata Parman. Satirah bingung, padahal ia melihat sendiri dengan jelas kalau ada perempuan di dalam kamar Mila. Beberapa hari kemudian, pernikahan Mila digelar. Sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan menjadi tempat resepsi pernikahan Mila. Dekorasi sangat indah dan megah bernuansa adat Jawa. Tamu berpakaian batik memadati ruangan. Tidak sabar ingin menyaksikan ijab kabul dari mempelai pria. Cahaya lampu gemerlap menghiasi ruangan, juga bunga warna-warni ditata rapi, menghiasi panggung pengantin. Pernikahan yang sangat mewah dan megah itu menghabiskan biaya ratusan juta. Maklum, Agus adalah seorang pengusaha sukses. Jadi dia ingin pesta pernikahannya dihelat semegah mungkin. Datanglah Mila mengenakan gaun pengantin berwarna putih, berjalan anggun sambil tersenyum, didampingi ayah dan ibunya. Sedangkan di belakangnya, para wanita cantik berpakaian putih mengawal sambil membawa bunga. Juga ada 3 anak kecil yang imut-imut ikut mengawal Mila dari belakang. Gaun pengantin Mila tergerai ke lantai, memanjang hingga 2 meter. Aku sudah menunggunya di meja ijab kabul. Ia terkesima melihat kecantikan Mila. Alunan musik berhenti saat Mila duduk di sebelah Agus. Seorang penghulu tersenyum ramah kepada kedua mempelai. Penghulu bertanya pada bapaknya Mila, apakah bersedia kalau ia diwakilkan untuk menikahkan Mila. Parman mengangguk. Sudah siap, Nak Agus? Iya, Pak. Sebuah mikrofon didekatkan ke penghulu. Tangan Agus dijabat erat. Wahai Agus bin Darmain, aku nikahkan dan kawinkan engkau kepada Mila binti Parman dengan mas kawin 30 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mila binti Parman dengan mas kawin. Tiba-tiba, seketika Mila berteriak kencang. Suasana berubah mencekam.
Kedua tangan memegangi kepala, bola matanya putih semua. Semua orang dalam ruangan panik melihat Mila mengamuk. Gaun pengantinnya acak-acakan, make up-nya pudar. Dua orang memegangi lengan Mila, tapi semuanya terpental. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuh Mila sangat kuat dan tidak bisa ditahan oleh siapapun. Ia bahkan menyerang penghulu hingga pipi penghulu berdarah karena dicakar kuku Mila. Batalkan pernikahan ini, teriak Mila sambil terus mencakar wajah penghulu. Ia meraih sebuah vas bunga dan membenturkannya tepat ke kepala penghulu. Darah segar seketika mengucur dari kepalanya. Semua orang berteriak panik lalu berhambur keluar ruangan. Bapak penghulu terkapar pingsan akibat benturan itu. Mila mendongak lalu menuju ke atas. Tepat di ujung ruangan terlihat sosok wanita melayang di atas sambil tersenyum ke arah Mila. Wanita itu mengenakan pakaian adat Bali. Semua orang ketakutan melihat penampakan sosok makhluk itu di siang bolong. Pernikahan yang tadinya hikmat kini berubah mencekam. Semua tamu kabur ketakutan, sementara penghulu terkapar berlumuran darah. Setelah mengamuk, Mila dibawa ke rumah sakit. Selama 3 hari ia tidak sadarkan diri. Ketika sadar, ia bersikeras ingin pernikahannya dibatalkan. Alasannya sederhana, ia tidak lagi mencintai Agus. Walau pihak keluarga sudah membujuk Mila habis-habisan, tapi keputusan Mila sudah bulat kalau ia tidak mau pernikahannya dilanjutkan. Semenjak kejadian mencekam di acara pernikahannya, Mila jatuh sakit. Sudah 2 minggu ia dirawat, badannya semakin kurus. Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Di minggu ketiga Mila sakit, ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Ahmad. Saat bangun Mila menangis ingin dicenguk oleh lelaki bernama Ahmad. Kedua orang tuanya bingung lantaran tidak tahu siapa lelaki itu. Mila meminta diambilkan HP-nya, kemudian dia mengirim chat pada Ahmad, mengabarkan kalau dia sedang sakit. Di kampung Ahmad sedang bersantai sambil memakan pisang goreng hangat di beranda rumahnya. Seekor burung berkicau merdu di depan rumahnya. Sesekali Ahmad bersiul menimpali kicauan burungnya. Asiyah, ibunya Ahmad, muncul dari dalam rumah sambil membawa sebotol air dingin dan menyuguhkannya pada Ahmad. Kalau kamu di rumah terus, ibu nyaman nak, jadi ada yang nemenin setiap hari. Bapak kan udah gak ada dan kamu anak ibu satu-satunya. Saran ibu sih cari kerjaan di kampung saja. Asia duduk di samping Ahmad. Aku kerja apa, Bu? Bertani saja, nak. Sawah dan ladang warisan mendiang bapakmu kan banyak. Selama ini yang urus orang lain saja. Barangkali kalau kamu yang urus, hasilnya akan lebih bagus. Asia tersenyum pada anaknya. Ahmad mengangguk, ia meraih HP-nya. Iseng saja membuka sosial media. Sontak kedua matanya terbelalak. Hatinya sangat bahagia karena mendapat pesan dari Mila. Aku gak jadi bertani, Bu. Kenapa? Aku mau kawin saja. Ahmad memeluk ibunya sambil bersorak bahagia. Besok aku ke Jakarta. Ngapain? Jenguk calon istriku. Walah, kamu gak pernah cerita ke ibu kalau punya pacar. Doakan ya, Bu. Wajah Ahmad berbinar sambil memegangi kedua tangan ibunya. Besok paginya sekali, Ahmad berangkat dari rumahnya. Ia tidak sabar ingin bertemu dengan Mila. Ilmu jaran goyang memang sangat ampuh. Ahmad tidak menyangka kalau Mila mengirim pesan padanya. Seperti biasa, Ahmad membawa bunga yang ia petik sendiri dari kebunnya. Berharap kali ini Mila mau menerima bunga itu dengan senang hati. Sesampainya di rumah sakit, Mila sangat bahagia melihat kedatangan Ahmad. Seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan kesayangan. Bunga yang dibawa Ahmad diterima dengan baik oleh Mila. Bahkan bunga itu tidak lepas dari pelukannya. Tatapan Mila dan Ahmad sekarang berubah menjadi tatapan kasmaran. Ahmad gugup dibuatnya, Mila tidak mau ditinggal. Ia meminta Ahmad menemaninya sampai sembuh. Lebih gila lagi, tiba-tiba Mila melontarkan perkataan yang mengejutkan. Kalau aku sembuh, nikahin aku ya. Bapak dan ibu Mila terkejut. Parman curiga kalau anaknya kena pelet. Maka ia meminta Ahmad untuk bicara 4 mata di luar.
Kurang ajar, kau apakan anakku, hah? Parman menggenggam kerah baju Ahmad. Tidak, aku apa-apakan, Pak. Halah, mustahil, pasti kau pelet. Kau tahu, pernikahannya batal dan tiba-tiba dia ngajak kamu nikah. Ini pasti kamu pelet. Sumpah, aku bahkan gak tahu apa itu pelet, Pak. Aku hanya teman kerjanya Mila. Pak, tiba-tiba istrinya memanggil. Semua orang di ruangan itu terheran-heran melihat tingkah Mila. Ia memeluk bunga pemberian Ahmad sambil bernyanyi, tidak karuan. Sesekali tertawa seperti orang gila. Mila akhirnya sembuh, tekadnya sudah bulat. Ia ingin menikah dengan Ahmad. Tidak masalah kalau tidak dibuatkan pesta yang megah. Yang penting sesegera mungkin ia harus menikah dengan lelaki yang ia cintai itu. Kedua orang tuanya sudah membujuk Mila agar memikirkan matang-matang keputusannya itu. Lantaran Ahmad adalah seorang pengangguran, bagaimana lelaki itu menafkahi Mila? Biar aku yang kerja, Pak, kata Mila. Mana ada kayak gitu, perempuan kerja terus suami di rumah. Iya nak, mama gak mau di kemudian hari kamu menyesal. Mila gak akan pernah menyesal nikah sama Ahmad. Mila sayang sama dia. Nada bicara Mila meninggi. Kemudian dengan perasaan kesal, ia keluar dari kamarnya sambil membanting daun pintu. Air mata ibunya menetes, sedih melihat perubahan sikap anaknya yang kasar. Seminggu kemudian Ahmad diundang ke rumah Mila. Ia membawa serta ibunya dari kampung. Uang cash 30 juta hasil menjual tanah disiapkan Ahmad untuk modal menikah. Ahmad dan ibunya terkesima melihat kemegahan rumah Mila. Lantainya terbuat dari marmer, cat tembok putih, lampu hias besar, patung-patung ala Romawi terpajang di setiap sudut ruangan. Anak tangga menjulur indah, menjadi tanda kalau rumah Mila itu bertingkat. Mereka kemudian duduk di atas sofa mewah. Ibu dan bapaknya Mila memasang wajah kesal. Anak saya ingin sekali menikah dengan anak ibu. Parman, bapaknya Mila, membuka obrolan. Sama Pak, anak saya pun seperti itu. Mila dari atas tangga tersenyum memandang ke arah Ahmad. Lelaki itu menyadarinya. Ia membalas senyuman Mila. Namun seketika Ahmad terkejut saat melihat sosok wanita dengan wajah pucat berdiri di belakang Mila. Wanita itu adalah Nyai yang ia temui di air terjun Panggelangan saat bertapa. Ahmad seketika tertunduk. Kami hanya punya 30 juta untuk modal menikah. Parman menahan kekesalannya. Dalam hatinya bergumam, uang 30 juta laku sama apa, dasar miskin. Namun Parman tidak tega kalau sampai mengucapkan caciannya. Sebenarnya uang 30 juta tidak cukup, Bu, kalau untuk menikah di kota. Serga ibunya Mila. Cukup kok. Tiba-tiba Mila yang berdiri di atas tangga memotong obrolan. Kita nikah di rumah saja, gak usah mengundang orang lain. Gak jadi masalah, asal sah saja, asal kita bersama. Kau pasti pelet anakku. Parman menunjuk Ahmad. Hei Pak, jangan sembarangan ya kalau ngomong. Asia tidak terima anaknya dituduh macam-macam. Sudah Bu, Ahmad menahan ibunya yang naik pitam. Pokoknya aku mau menikah dengan Ahmad, titik. Serga Mila. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja seekor kucing hitam muncul dari atas anak tangga. Kedua orang tua Mila heran, sebab di rumah itu mereka tidak pernah memelihara kucing. Eh kucingku Blackie, sini Blackie, ke ibu. Mila menggendong kucing hitam itu sambil mengelus-elus bulunya. Sejak kapan kamu bawa kucing ke rumah ini Mila? Tanya Parman. Mila tidak menjawab, ia malah menimang-nimang kucing dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang. Blackie lapar, lapar sayang, yuk makan yuk. Mila beranjak ke dapur sambil menggendong kucingnya. Kedua orang tuanya menggelengkan kepala. Mereka lelah dengan sikap Mila yang semakin hari semakin aneh. Tidak ada pesta meriah, pernikahan Mila digelar di dalam rumah secara tertutup. Hanya ada penghulu, kedua mempelai, orang tua mempelai, dan beberapa orang saksi. Setelah ijab kabul selesai, Mila minta pisah rumah dengan orang tuanya. Ia minta kunci villa yang ada di Bogor. Awalnya kedua orang tua Mila tidak setuju, tapi Mila tetap keras kepala ingin pisah rumah. Ia ingin hidup bebas bersama suaminya.
Setelah memohon berkali-kali, akhirnya Parman memberikan kunci villa itu. 3 hari kemudian, Mila mengemas barang-barangnya. Ia juga membawa serta kucing hitam kesayangannya. Sungguh aneh. Tidak ada raut kesedihan di wajah Mila saat hendak berpisah dengan kedua orang tuanya yang selama ini membesarkannya. Berbeda dengan ibunya yang sedari tadi sudah menangis tersedu-sedu sebab akan melepas anak satu-satunya. "Setiap bulan kami pasti pulang, Mah," kata Ahmad. Satira mengangguk. Besar harapannya, semoga pernikahan anaknya itu bahagia. Untuk jaga-jaga, Satira memberikan sebuah kartu ATM yang berisi 20 juta rupiah supaya anaknya tidak sengsara di bawah Ahmad. Mengingat Ahmad masih menganggur, mereka berdua diantar supir pribadi keluarga Mila ke Bogor. Mobil yang ditumpangi Ahmad dan Mila menempuh 2 jam perjalanan dari Jakarta. Di sepanjang jalan, Mila sibuk memberi makan kucing kesayangannya. Dulu sebelum terkena pelet, Mila bukan pecinta kucing. Ia bahkan jijik kalau melihat kucing. Dan sekarang, entah dari mana kucing hitam didapatkannya, Mila malah menjadi penggemar kucing. Tepat di samping Mila, Ahmad memandangi istrinya itu. Ia tidak mengira kalau jaran goyang sangat ampuh, membuat Mila jatuh cinta setengah mati padanya. Dulu ia hanya bisa berandai-andai menjadi suami Mila. Namun sekarang, mimpinya menjadi nyata. Perempuan yang sangat ia cintai sudah menjadi istri sahnya, ibarat bidadari yang diberikan Tuhan untuknya. Mila adalah segalanya bagi Ahmad. Mereka akhirnya tiba di sebuah villa. Tampak dari depan, villa itu sangat terurus, sebab Parman membayar orang untuk merawat villa tersebut. Banyak pohon pinus mengelilingi di sekitarnya, menjadikannya sejuk dan sedap dipandang. Ada 2 tiang penyangga utama di bagian depan villa. Dindingnya dicat warna krim, berpadu dengan warna putih yang terlihat elegan. Di depan halaman tumbuh rumput hias yang membentuk taman kecil. Juga ada sebuah patung anak kecil berpakaian Romawi terpajang di tengah halaman. Ahmad membuka pintu, seketika ia terkesima dengan apa yang dilihatnya. Perabotannya lengkap, ada sofa, lemari, televisi, tempat tidur mewah. Pokoknya sangat lengkap. Ahmad merasa beruntung mengamalkan ilmu jaran goyang. Yang semula nasibnya buruk, sekarang ia merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Kejadian janggal mulai muncul saat malam tiba. Sebagai pengantin baru, malam pertama adalah malam yang paling terkesan bagi Ahmad. Sebelum melangsungkan malam pertama, ia mandi terlebih dahulu agar wangi. Sedangkan Mila masih sibuk bermain dengan kucing hitamnya di dapur. Sesekali, Mila mencumi mulut kucing itu. Selesai mandi, Ahmad beranjak ke kamar. Di sana sudah ada Mila duduk di tepi tempat tidur. Ahmad tersenyum, mengelus rambut Mila, lalu mencium pipinya. Malam pertama berlangsung dengan baik. Ia tidak kecewa dengan keperkasaannya. Sekitar 1 jam kemudian, Ahmad keluar dari kamarnya untuk mandi besar. Sementara Mila masih terkapar di atas tempat tidur. Saat hendak masuk ke dalam kamar mandi, ia mendengar suara Mila sedang bermain dengan seekor kucing di dapur. Segera Ahmad menghampirinya. "Hai sayang, kucing kita lucu ya," kata Mila sambil tersenyum pada Ahmad. Ahmad menjatuhkan handuknya. Kalau Mila ada di dapur, lalu siapa yang bersetubuh dengannya barusan? Ahmad tidak mau memperpanjang keanehan yang ia alami kemarin, sebab tidak mau membuat istrinya takut. Jadi dia merahasiakan kejadian semalam. Kali ini dia mencoba untuk lebih hati-hati. Selalu memastikan kalau yang sedang bersamanya adalah benar-benar Mila, bukan setan. Dari pagi Mila sibuk memasak sayur, goreng tempe dan semur daging sapi. Ahmad mendekati Mila lalu memeluknya dari belakang sambil mengecup pipi kanannya. Sesaat kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu. "Tuh, ada tamu," ujar Mila. Bergegas Ahmad membukakan pintu. Terlihat seorang lelaki parubaya mengenakan kaos coklat dan celana panjang hitam berdiri di hadapannya. "Maaf mas, nama saya Pak Budi. Saya yang suka jagain villa ini. Mau kasih tahu aja kalau ada kerusakan atau atap bocor, mas bisa hubungi saya ya," ujarnya. "Oh iya, mari masuk dulu. Kebetulan istri saya sedang masak banyak, nanti kita makan bareng."
Pak Budi dengan senang hati menerima tawaran Ahmad. Ia dipersilakan duduk di atas sofa. Segelas air putih disuguhkan. Nama saya Ahmad, Pak. Saya tinggal sama istri di sini. Kami baru satu malam di villa ini. Saya senang villa ini ada yang isi, jadinya saya ada teman ngobrol nantinya. Ahmad tertawa sambil mengangguk. Oh ya, Pak Budi tinggal di mana? Pak Parman kebetulan membuatkan saya sebuah pos kecil yang bisa saya tempati. Gak jauh dari sini, sekitar 2 km. Sayang, makanannya udah siap nih. Panggil Mila dari dapur. Mari Pak makan sama-sama. Oh iya. Kenalin, ini istri saya, namanya Mila. Saat Pak Budi melihat Mila, ia terkejut lantaran ada sosok gaib yang berdiri di belakang Mila. Sebisa mungkin Pak Budi berusaha untuk tenang. Memang Pak Budi adalah seorang yang punya kelebihan, bisa melihat hal-hal gaib. Dan sekarang ia melihatnya di belakang Mila. Sosok perempuan mengenakan kebaya dan berwajah pucat. Sosok gaib yang mengikuti Mila tidak lain adalah Nyai penghuni air terjun Panggilangan. Pak Budi tertunduk ketakutan, keringat mengalir di dahinya. Ia duduk di kursi makan dengan wajah tegang. Bagaimana tidak? Sosok gaib itu malah terus memperhatikan Pak Budi. Ayo Pak, silahkan. Setelah semuanya dihidangkan, Ahmad mempersilahkan Pak Budi untuk makan. Secentong nasi dan sedikit sayur diambil Pak Budi, kemudian makan dengan terburu-buru. Pelan-pelan saja Pak, canda Ahmad sambil tertawa. Pak Budi tidak sanggup berlama-lama di sana. Tidak sampai 20 menit, Pak Budi menyelesaikan makanannya. Saya pamit saja Mas. Loh kok buru-buru? Tanya Mila. Mohon maaf, saya ada urusan lagi. Iya, tambah lagi saja nasinya Pak, ujar Ahmad. Saya sudah kenyang Mas. Tanpa basa-basi lagi Pak Budi bangkit dari duduknya untuk pamit. Ahmad mengantarkan sampai pintu. Mas, ada hal yang mau saya omongin tentang istrimu, kata Pak Budi sesaat sebelum pergi. Kenapa ya Pak? Belum rampung Pak Budi menjelaskan apa yang ia lihat, Mila muncul dari dapur beserta sosok gaib di belakangnya yang tersenyum mengerikan. Nanti saja Mas, terpirit-pirit Pak Budi pergi dari hadapan Ahmad. Halo, nak, suamimu itu loh, udah dapat kerjaan belum? Suara dari seberang telepon terdengar, bernada tinggi. Belum, mah, tenang aja, uang dari mama masih cukup kok. Kami gak boros. Mila duduk santai di atas sofa sambil mengelus-elus kucing hitamnya. Ya, gak bisa gitulah, suamimu harus kerja, nyari nafkah. Jangan malas-malasan gitu. Iya, mah, suamiku juga lagi berusaha kok. Tahu sendiri, kerjaan di sini susah. Gak kayak di Jakarta. Oh iya, gimana si Ahmad itu? Gak kasar kan sama kamu? Enggak mah, dia baik kok. Kalau mau cerai bilang sama mama aja ya, nanti mama urus ke pengadilan. Mila menampakkan wajah kesal. Enggak lah mah, orang aku cinta sama dia. Sekarang di mana suamimu itu? Dia lagi cari kerjaan mah. Mila berbohong, padahal Ahmad sedang berkunjung ke tempat Pak Budi. Ya sudah, kalau ada apa-apa telpon mama ya. Iya mas, siap. Telpon ditutup, Mila kembali menimang-nimang kucing hitam kesayangannya. Sengaja Pak Budi meminta Ahmad untuk berkunjung ke posnya. Ukuran pos Pak Budi tidak terlalu besar, seperti kontrakan petakan. Di dalamnya ada tempat tidur, kursi, dispenser, rice cooker, dan sebuah televisi. Ahmad duduk di kursi, sedangkan Pak Budi duduk di tepi tempat tidurnya. Ada sosok gaib yang mengikuti istrimu, Mas. Saya juga ngerasanya gitu, Pak. Saya punya cara agar sosok gaib itu pergi dari istrimu. Bagaimana, Pak? Pak Budi mengeluarkan sebuah keris dari kolong tempat tidurnya. Ini keris sakti, Mas. Di dalamnya ada jin baik yang bisa ngusir jin-jin jahat. Cara kerjanya bagaimana, Pak? Kalau Mas keluarkan keris ini dari sarungnya, lalu Mas tancapkan di belakang villa, maka jin baik dari dalam keris ini akan menjaga keluarga Mas dari jin jahat. Ahmad mengangguk, dalam hatinya bergumam. Bisa jadi keris ini akan mencabut ajian jaran goyang dari tubuh Mila. Wah, bahaya juga. Bagi Ahmad, keris Pak Budi adalah ancaman, jadi dia enggan menerima keris itu. Saya pikir-pikir dulu ya Pak, soalnya saya tidak pernah mainin barang sakti jadinya takut. Pak Budi heran dengan sikap Ahmad.
dikasih solusi malah menolak. Semenjak saat itu, Ahmad berpikir kalau Pak Budi ini adalah ancaman besar bagi kelangsungan rumah tangganya. Dia bukan orang sembarangan, bisa dikatakan kalau Pak Budi ini adalah orang sakti. Bisa jadi saat Ahmad lengah, Pak Budi diam-diam menancapkan keris saktinya di belakang villa. Maka pada suatu malam, Ahmad gelap hati dibawanya sebuah linggis untuk membunuh Pak Budi. Langkahnya tergesah karena takut ada orang melihat aksinya. Sesampainya di pos Pak Budi, ia mengetuk pintu. "Wah, Mas, tumben malam-malam begini datang ke pos saya. Ada yang bisa saya bantu, Mas?" Tanpa basa-basi lagi, dihantamkannya linggis ke batang leher Pak Budi. Seketika Pak Budi terkapar, pingsan. Agar pembunuhannya bersih, ia tidak melukai permukaan kulit Pak Budi, melainkan membekap wajahnya dengan sebuah bantal. Ditekan bantalnya pada permukaan wajah Pak Budi, hingga membuat lelaki itu kejang-kejang dan tewas seketika. Dengan tergesa Ahmad mencari keris sakti di bawah tempat tidur Pak Budi. Setelah berhasil menemukannya, Ahmad selipkan di kantong celananya. Yang dilakukan Ahmad berikutnya adalah melenyapkan jasadnya agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau Pak Budi dibunuh. Sebuah lubang sudah disiapkan Ahmad untuk mengubur jasad, lubang yang digali tidak jauh dari villa. Setelah selesai menguburkan jasad, Ahmad berusaha meratakan permukaan tanahnya, kemudian melapisinya dengan rerumputan. Lokasi lubang yang Ahmad gali juga jarang sekali dikunjungi orang. Dalam sebulan, Ahmad yakin rumput-rumput itu akan tumbuh subur menimbun jasad Pak Budi. Setelah semua dikerjakan dengan apik, Ahmad merasa lega. Sekarang tidak ada lagi ancaman bagi keberlangsungan rumah tangganya bersama Mila. Perihal keris sakti, Ahmad akan menjaganya agar tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan keris itu. Sepulangnya dari mengubur jasad Pak Budi, dari luar rumah, tepatnya dari pantulan tirai jendela, Ahmad melihat Mila sedang berjumpa dengan seorang lelaki yang tak dikenalnya. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Dengan amarah yang berapi-api, Ahmad menendang pintu yang kebetulan tidak dikunci. Namun tidak ada siapa-siapa di ruangan tamu. Mila juga sedang tidur dengan pulas di atas tempat tidur. Semenjak saat itu, kejadian demi kejadian aneh mulai menghantui Ahmad. Seperti ada yang mengikuti Mila, dan Ahmad yakin makhluk gaib itu lebih dari satu. Mila juga semakin hari tingkahnya semakin aneh. Seperti ada yang mengendalikannya. Akhir-akhir ini Mila selalu sibuk dengan kucing hitamnya. Bahkan perlakuan Mila kepada kucingnya bukan lagi seperti majikannya dan hewan peliharaannya. Sekarang terlihat seperti sepasang kekasih, selalu dicumbu berlebihan, digendong kemana-mana. Sekalipun ke kamar mandi, Mila pasti membawa serta kucingnya. "Kamu kenapa sih ngurusin kucing melulu?" Ahmad tiba-tiba naik pitam. Ia marah karena tidak ada makanan di dapur. Mila tidak masak. Seharian hanya main dengan kucing hitamnya. Mila tidak mempedulikan kemarahan Ahmad. Masih selonjoran santai di atas sofa sambil memeluk kucing hitamnya. "Mila, kamu dengar gak?" Tetap tidak ada respon. Jengkel, Ahmad menarik paksa kucing hitam dari pelukan Mila. Lalu membantingnya ke dinding. Panik, kucing hitam berlari ke dapur. "Heh, kamu kenapa sih? Gak bisa banget lihat orang bahagia?" Mila melawan. Ia berdiri di hadapan Ahmad. "Aku suami kamu ya, Mila. Dari kemarin aku perhatiin, kamu main kucing terus. Kamu sampai lupa masak. Mana kucingnya? Aku bunuh sekalian." "Jangan sayang, kumohon jangan. Aku sayang banget sama kucing itu." Mila menangis sambil memegangi lengan kanan Ahmad. Baru pertama kali Ahmad melihat istrinya menangis. Luluh juga hatinya, ia tidak tega. Segera Ahmad meminta maaf sambil mengecup kening istrinya yang masih menangis terseduh-seduh. Yang terjadi di hari selanjutnya sangat di luar nalar. Tengah malam ia terbangun karena mendengar suara erangan dari dapur seperti sedang bersetubuh. Pelan-pelan Ahmad mengintipnya. Sesosok makhluk gaib berbulu hitam dengan ekor panjang menjulur ke lantai sedang menyetubui istrinya. Ternyata kucing hitam yang selama ini menemani Mila adalah jelmaan jin jahat
yang tidak lain adalah anak buahnya Nyai penghuni air terjun Panggelangan. Dengan amarah yang meletup-letup, Ahmad mengambil keris sakti yang ia sembunyikan di lemari. Kemudian menghantamkannya ke tubuh makhluk gaib tersebut. Seketika makhluk gaib tersebut menghilang, Mila terkapar tidak berdaya di atas lantai. Hari demi hari berlalu, Mila semakin aneh. Apalagi semenjak kucing hitam kesayangannya hilang. Dia seperti orang gila, sudah tidak mau urus suami, tak pernah masak lagi. Jangankan masak, rumah saja, kalau bukan Ahmad yang bersih-bersih, maka sudah terbengkalai. Makin hari Ahmad makin khawatir melihat keadaan Mila. Ia tidak bisa lagi diajak bicara. Menjadi pendiam dan terkadang marah-marah. Kadang tertawa sendiri, dia sering memanggil-manggil kucing hitamnya yang hilang entah kemana. Ahmad pernah bermimpi didatangi sosok jin penghuni keris. Jin itu mengatakan kalau nyawa Mila dalam bahaya. Ilmu jaran goyang harus segera dicabut dari dalam tubuh Mila. Setelah memantapkan niat, Ahmad akhirnya menancapkan keris di belakang villa. Seketika saja, jerit terdengar dari kamar. Mila terlihat kesakitan sebab ilmu jaran goyang akan keluar dari dalam tubuhnya. Ahmad berdiri di mulut pintu kamar, memperhatikan Mila yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Andai setelah jaran goyang dicabut, kemudian Mila tidak lagi mencintainya. Ia sudah siap, sudah tidak tahan Ahmad melihat penderitaan Mila selama ini. Ada rasa sesal dalam hatinya, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Yang harus diketahui dari ilmu pelet adalah soal tumbal. Bila seseorang menggunakan ilmu pelet, itu artinya dia melakukan perjanjian dengan setan. Jaran goyang tidak cukup ditukar dengan hanya pertapa. Ilmu jaran goyang adalah milik setan, dan pasti meminta imbalan nyawa. Sialnya, hal itulah yang tidak disampaikan Abah Kuir pada Ahmad. Ada yang ditutup-tutupi oleh Abah. Seharusnya tidak sepantasnya Ahmad percaya pada orang yang baru dikenalnya. Apalagi menawarkan ajaran setan yang bisa berujung tragis. Tanpa Ahmad ketahui, sebenarnya Abah Kuir sedang dalam proses menyempurnakan ilmu hitamnya. Guru besarnya adalah setan yang tinggal di Gunung Kawi, sebuah gunung tempat pesugihan dan ilmu kebatinan. Syarat terakhir yang harus Abah Kuir lakukan adalah mencari murid yang ingin mempelajari ilmu jaran goyang. Karena ilmu jaran goyang ini nantinya akan memakan tumbal untuk persembahan gurunya Abah Kuir. Untung saja ia bertemu Ahmad, orang yang tidak tahu apa-apa tentang jaran goyang, sehingga Abah Kuir bisa memanfaatkannya. Dari dalam kamarnya yang gelap, Abah Kuir sedang berdiri dengan satu kaki. Kaki kanannya diangkat dan telapak kakinya ditempelkan ke paha kiri. Kedua tangannya bersedekap di perut, matanya terpejam. Badannya telanjang, hanya mengenakan celana pendek. Bibirnya bergetar hebat, ia tengah merasakan kalau ilmu hitam miliknya sudah sempurna. Abah Kuir senang saat mendengar bisikan jin memberitahunya kalau roh Mila sudah dibawa ke Gunung Kawi. Tiba-tiba saja lampu villa mati. Kebetulan malam itu, Ahmad sedang mandi. Segera ia membersihkan busa dari badannya, meraih handuk dan menyalakan senter di HP-nya. Sudah hampir satu bulan Ahmad tinggal di villa milik keluarga Mila. Baru kali ini kejadian mati lampu. Sayang, berjalan Ahmad dengan perlahan menuju kamar. Mila, pintu kamar tidak dikunci sehingga Ahmad dapat dengan mudah membukanya. Engsel pintu mengeluarkan suara ngilu. Ahmad sempat menutup telinga kirinya. Ia selalu lupa untuk meminyaki engsel pintu. Tepat di depan lemari pakaian, Mila sedang berdiri. Membelakangi Ahmad, ia tertunduk, cahaya senter HP-nya menyinari punggung Mila. Sayang, Ahmad tegang. Mila sama sekali tidak menjawab, masih mematung membelakangi Ahmad. Saat Ahmad sentuh pundaknya, tiba-tiba saja pakaian Mila berjatuhan. Badannya hilang seketika, entah kemana. Rupanya, kekuatan keris sakti tidak bisa mengalahkan kesaktian jaran goyang. Ilmu hitam itu tetap meminta tumbal. Memang sudah semestinya, barang siapa yang meminta bantuan setan, maka akan terjerumus pada kesesatan dan penyesalan. Dan sekarang, jasad wanita pujaan Ahmad hilang seketika. Ia kebingungan, dicabut saja keris di belakang vilanya.
lalu memukul-mukulkan keris sakti ke dinding kamar. Berharap Mila bisa kembali lagi, tapi semua nihil. Mila hilang di gondol makhluk gaib. Sekarang tinggal Ahmad yang menangis di atas tempat tidur. Ia tidak menyangka ternyata mencintai seseorang dengan amat kuat dapat membunuh akal sehat. Menyesal sekali Ahmad menggunakan jaran goyang. Ya, apa kuwir, Ahmad harus menemui lelaki tua yang mengajari jaran goyang. Pikir Ahmad, dialah satu-satunya lelaki yang bisa memberikannya petunjuk. Ahmad berani melakukan apapun demi menyelamatkan Mila. HP Mila berdering. Iya, mah. Ahmad mencoba untuk tenang. Mila mana? Oh, dia udah tidur, mah. Coba bangunkan, mama mau ngomong. Duh, kasihan, mah. Saya nggak tega kalau ngebanguninnya. Kayaknya dia kelelahan. Oh ya sudah, besok pagi mama akan telepon lagi. Mama kangen sama Mila. Iya, mah, nanti Ahmad sampaikan ke Mila. Jantung Ahmad berdetak hebat. Tidak terbayang kalau sampai ibunya Mila tahu bahwa Mila hilang. Ahmad pasti dituntut. Malam itu juga Ahmad harus mendatangi Abah Kuwir untuk meminta petunjuk tentang keberadaan Mila. Setibanya di rumah Abah Kuwir, Ahmad tidak menjumpai siapapun di dalam rumah panggung itu. Kata penduduk kampung, sudah satu minggu Abah Kuwir pergi entah kemana. Hal seperti itu sudah biasa. Abah Kuwir sebagai dukun sakti suka bepergian selama berhari-hari, tanpa seorang pun yang tahu ia pergi kemana. Dengan perasaan kesal, Ahmad mendobrak pintu rumah Abah Kuwir. Ia menggeledah seluruh ruangan rumah. Ditemukannya kertas mencurigakan, berserakan di atas lantai bambu. Di atas kertas ada sebuah nama yang ditulis menggunakan darah. Entah darah apa. Nama itu tidak lain adalah Mila. Ahmad meraih lembaran kertas lain. Di sana tertulis Tumbal Gunung Kawi. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apa hubungannya Mila dengan Tumbal Gunung Kawi? Nasib naas menimpa Ahmad. Kasus pembunuhan Pak Budi terbongkar. Ia menjadi tersangka dan terbukti bersalah. Selain itu, kedua orang tua Mila menuntut atas hilangnya Mila. Mereka menuduh kalau Mila juga dibunuh oleh Ahmad. Atas tuduhan itu, ia diseret ke meja hijau. Sebenarnya belum ada bukti kalau Ahmad bersalah atas hilangnya Mila. Berkali-kali Ahmad mengikuti sidang kasus Mila. Selama menjalani persidangan, Ahmad ditahan dalam penjara yang penghuninya sangat padat. Selama di penjara itulah ia bermimpi bertemu dengan Mila yang meminta tolong padanya. Dalam mimpinya, Ahmad melihat Mila menjadi budak setan di Gunung Kawi. Hal itu sudah disampaikannya saat persidangan, tapi mereka menganggap kalau Ahmad sedang mengada-ngada. Di sebuah siang, Ahmad dicenguk oleh bapaknya Mila. Kali ini, aku akan bicara baik-baik sama kamu, Mat. Tolong jujur, apakah kau benar-benar membunuh Mila? Saya sayang sama Mila, Pak. Mana mungkin saya membunuhnya? Air mata Ahmad menetes. Terus di mana anakku sekarang? Aku tidak tahu, Pak. Malam itu pas mati lampu, tiba-tiba saja Mila hilang. Sebuah tamparan melayang ke pipi Ahmad. Polisi yang sedang berjaga menghampiri dan meminta Parman untuk tenang. Ampun, Pak, lirih Ahmad. Katakan di mana anakku. Saya yakin Mila ada di Gunung Kawi. Saya ngaku salah, Pak. Dulu saya menggunakan pelet jaran goyang agar Mila mau sama saya. Kurang ajar. Tidak tahan lagi Parman mendengar pengakuan Ahmad. Sebuah tinju mendarat di pipi kanan Ahmad. Ia terjungkal dari kursinya. Tiga polisi yang sedang bertugas di ruang jenguk panik melihat kejadian barusan. Mereka langsung mengamankan Ahmad ke dalam selnya. Beberapa bulan kemudian kasus Mila ditutup. Tidak ada bukti yang kuat kalau Ahmad melakukan pembunuhan terhadap Mila. Tapi ia tetap dijatuhi hukuman penjara untuk kasus pembunuhan Pak Budi. Mila dinyatakan sebagai orang hilang dan pihak kepolisian terus berusaha melakukan pencarian. Sementara Ahmad hampir setiap malam didatangi Mila dalam mimpinya. Istrinya itu terus-terusan meminta tolong agar dibebaskan dari perbudakan setan Gunung Kawi. Nah, itulah satu cerita yang bisa Mimin bagikan. Tragis ya, cinta memang buta. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran.
Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.